baru saya bacakan surat yang bisa mengusir iblis, jin, dan sihir. Biar aku menggunakan air doa dan doa dalam hati. Baca ayat kursi, Roy. Ya, betul. Makhluk-makhluk halus di rumah ini begitu banyak. Mereka marah sama kita, Mbak. Sudah aman, Mbak. Roy? Roy, kamu gak apa-apa, Roy? Raja Jerangkongnya disembah oleh Mas Anton dan pengikut lainnya memukul dada aku, Mbak. Harus jatuh bangun saat mengusir sebangsa jerangkong yang berkumpul di rumah Anton. Jerangkong yang sangat kuat adalah Raja Jerangkong. Sementara Anton yang mengalami kebutaan, tuli, dan mati sebelah, dia mendapatkan siksa dunia lewat sugesti yang diciptakan sendiri. Semua itu karena dosa-dosanya. Tubuh kamu yang kotor, disiksa dan dibakar. Jangan siksa aku, jangan. Ampun. Kamu pembunuh. Kamu harus disiksa sampai mati. Kamu harus terima disiksa di dunia dan di akhirat. Jangan. Ampuni aku, Tuhan. Mas Anton? Roy, aku ke kamar dulu ya, Roy. Iya, Mbak. Jangan sentuh cucuku. Roy, gunakan air suci dan daun kelor ini untuk melawan mereka. Hantamkan ke makhluk-makhluk tersebut. Iya, Yang Dewa Bumi. Mas Anton? Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Mas. Apa yang terjadi, Mas? Mas, aku disiksa. Siapa, Mas? Aku gak tahu. Mereka itu siapa? Mereka menyiksa aku. Aku takut, Rosa. Istighfar, Mas. Istighfar. Rosa, aku takut. Aku menyebabkan dia meninggal, Rosa. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Mas. Istighfar. Aku gak bisa, Rosa. Tolong aku. Astagfirullahaladzim.
Mas! Mereka terus menyiksa aku. Mas! Kenapa, Ma? Wah, Roy itu belum telepon kita ya? Belum dari tadi. Aku cemas nih, Pak. Berdoa aja, Ma. Tapi, Pak, aku takut Roy kenapa-napa. Roy kan bukan anak kecil lagi. Terima kasih, Eyang Dewa Bumi. Ya, baiklah. Kakek mau kamu pulang. Sekali lagi, terima kasih, Eyang Dewa Bumi. Mas Anton. Habis. Mas! Mas! Istighfar, Mas! 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 Aku disiksa! Apa ini siksa neraka? Ya Allah, Mas. Kita masih di dunia, Mas. Beritahu aku cerita, Mas. Aku ingin tobat. Ikuti aku, Mas. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ayo, Mas. 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 Inna lillahi. Penyesalan selalu datang terlambat. Anton meninggal dunia dalam penyesalan yang mendalam. Tidak ada lagi yang bisa menolong ketika kematian sudah dekat. Sebelum kematian itu datang, selayaknya kita memiliki bekal. Dan jadikanlah kematian orang lain pelajaran berharga untuk kita. Setelah kematian Anton, Rosa memilih pulang ke Sukabumi. Rosa hidup bersama keluarga besarnya. Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar hidup kita di jalan kebajikan. Amin.